karena mungkin rusaklah atau apalah, nggak tahu. Yang penting jangan sampai apa namanya semuanya kelihatan sama gitu lah. Waduh. Gitu ya. Jadi jangan sampai terlihat benar-benar sama semua. Terus yang di sini ini juga gitu. Oke, nah, terus. Gitu? Oke. Dah. Kalau ini sudah, gitu ya. Terus kita mau lanjut. Ini kenapa saya buat yang kayu-kayu dulu supaya kita bisa apa namanya ngebayangin apa namanya ini kan kayu-kayu ini kan lebih foreground nanti pada waktu terakhir di render itu harusnya makin kelihatan gitu ya. Jadi ini saya set duluan supaya apa namanya itu jadi acuan. Kan kayu-kayu itu kan lebih kelihatan. Di situ apa tembok-tembok batunya itu ada di belakang gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau buat ininya dulu nih lantai-lantainya di sini. Nah, di sini nih saya mau ambil ini aja. Gitu ya. Kalau sudah ini saya balik aja karena yang dirubah-rubah tadi kan apa namanya bagian yang depannya yang ini itu makanya saya pindahin keluar ini ya. Nah, kalau sudah, nah ini kan dia nanti jalannya di sini ya.
ini sebisa mungkin saya susun dulu, meskipun nggak terlalu rapih, gitu ya. Terus ini saya coba pakai ininya yang white, gitu ya. Meskipun nggak terlalu rapih, gitu ya. Ini saya buat nggak terlalu panjang supaya kita apa namanya ngelimetnya juga nggak terlalu jauh. Bisa mungkin apa namanya yang tadi ya sama ini saya coba buang supaya kita bisa ngambil yang di sini kayak ditaruh di sini gitu ya. Nah, terus ini kita center pivot terus kita taruh di sini. Gitu ya. Nah, ini kita mau buat kan lantai lantai pertamanya di bagian bawah ini. Kita jadi buat cuma dua lantai di atasnya aja. Gitu ya. Ini saya mau ambil semuanya. Gitu ya. Ini saya grup aja supaya kita bawanya gampang gitu. Modify center pivot. Ini kan dari sini. Saya belum tahu pasti karakternya setinggi apa, jadi kamu ngira-ngira aja dulu. Paling gampang sih, daripada kamu merubah environment, lebih baik karakternya kamu scale aja. Jadi habis bikin karakter, kamu taruh aja di sini. Tingginya semana, terus kamu sesuaikan. Gitu ya. Ngerti ya? Oke. Okay. Nah, ini kan di bawah ya. Ini saya biarkan saja, ini satu di bawah, gitu ya. Terus, ini saya naikin aja. Ini kurang lebih kan lantai tiga, tiganya setinggi inilah, gitu ya. Jadi ini kurang lebih lantai tiganya tuh setinggi ini, gitu ya. Ini ada kemungkinan kita dorong dindingnya ke belakang lagi, terus lantai duanya kurang lebih segini. Ini kan berapa ya? Ini kan nggak sampai 45 ya, kemungkinan sampai 45 derajat. Karena kalau kita kayak gini, kalau kita lihat dari samping, waktu ya jalan di sini kemungkinan bisa ketabrak ini gitu kan. Jadi ini ada baiknya kita taruh di sini. Ini kalau kamu nyelek yang udah di grup terus cuma keselek satu, kamu pakai kursor yang ke atas kayak silek keseluruhan. Nah, gini ya. Oke. Ini kan udah pasti yang ini kita nanti perlu perlu apa perlu apa dorong lagi ke belakang kalau enggak ya agak sulit gitu ya Riana gitu ya. Nah kalau sudah ini kan kita mesti buat apa namanya tangganya gitu ya. Kita mesti desain tangganya dulu. Tapi di sini kalau kita ngomongin tangganya belakangan deh. Ya tangga bisa duluan juga nggak apa-apa. Tapi di sini kita mau taruh semacam apa ya pintunya itu. Kita mau buat pintunya. Kita akan buat pakai cube aja. Kalau saya pakai cube ini aja gitu ya. Ini kita jalan ke atas. Ini kita copy aja lagi terus kita taruh di atas daripada bongkar-bongkar bawah. Ini kita ungroup gitu tuh gitu ya. Terus beberapa dari ini kita ambil buat apa namanya bikin